Oke, mohon maaf tadi saya kita langsung saja. I'm back. Ya, maaf teman-teman, nggak tahu tadi kenapa tiba-tiba stuck gitu internetnya. Bentar-bentar, aku lupa nulis ngepin itu. Kenapa? Di Indonesia. Oke. Aku nggak bisa taruh di itu ya. Kan salah. Kira teh. Apa say? Bulu tangkis di negara maju. Bersama anak. Ini Maju. siapa sih? Ini buat dipin gitu. Oh. Bukannya dulu nama tadi diganti Hana Ramadini ya? Rahana. Iya, orang tua sih yang ganti. Karena Hana itu, bahasa Arab itu buat cowok. Ada cowoknya Oh ya. itulah. Ya, jadinya sebenarnya diganti, tapi ya karena orang-orang tahunya Hana ya udahlah. Mana dong. Oke. Nah, Teh, tadi kan sebenarnya kita udah ngobrolin banyak banget bulu tangkis ya. Sekarang kita coba, kita ini kan lagi bulan puasa nih. Boleh ceritain sedikit nggak pengalaman puasa selama di US, terus persiapan apa, mau lebaran, dan lain-lain. Persiapan buat lebaran. Kalau puasa sendiri sih aku nggak puasanya bolong soalnya ya karena aku lagi Pengalaman ini baru kan ya. ya. Jadi kalau dulu pas lagi jadi atlet latihan sehari 2 kali aja dipaksain puasa, dipaksain Betul. gitu ya buat puasa sampai sampai pahit-pahit gitu. Kalau sekarang enggak, kadang cuma sampai zuhur tuh udah muntah, jadinya mau nggak mau harus dibatalin. Itu Iya. sebenarnya sebenarnya lebih ke kayak nyiapin makanan aja, terus kayak yang bikin pusingnya itu karena kan kalau puasa itu kan makanan kayak harus bergizi gitu ya, terus harus ganti-ganti gitu biar nggak bosen, jadi kayak lebih harus lebih kreatif aja sih sekarang di masaknya Divariatif. ya, karena Tapi dulu itu nggak nggak, masak lah. maksudnya tadi waktu sedang isi tuh pengen masak apa itu nggak capek kan ya? Maksudnya untuk kesehatan Iya. tete sendiri. Iya, karena aku kan gak kemana-mana juga. Kayak bosen juga kan di rumah. Jadi ya kadang masak. Dan kadang aku juga open order gitu. Make money. Tetap bisnis. Mantap banget. Iya, jago banget. Ya, aku tuh gimana ya kalau di sini masak tuh bumbu yang ada udah pakai imajinasi kreasi sendiri. Jadi kalau mau masak Indonesia tuh susah. Ya Allah. Harus ini detail terus mana toko jauh ah ya udahlah. Seadanya aja lagian yang makan ya kita-kita ini gitu kan. Ya udah deh. Terus dengan kondisi kayak gini apa menurut Tete kayak gimana? Maksudnya dengan corona kayak gini, terus apa ya? Apa yang Teteh rasain gitu kan? Atau apa ada hikmahnya nggak buat tersendiri? Atau efeknya gimana gitu? Oh, ada Kak Yansen! Ya. Kak Yansen tadi dia omong. Ini ya. Ini pelatih favorit aku. Asik. Tuh, Kak. Nggak nonton dari awal nih, Kak Yansen. Oke, Jahat Teh. nih. Dia udah berpaling dari kita dah. Oke. Ya. Ke yang lain ke hati apa gimana sih? Hati yang lain gimana sih? Ke lain hati, say. Lain hati, oke. Siap, sis. Terus Teh dilanjut Teh. Iya, hikmahnya adalah menjadi hikmahnya adalah kita harus lebih bersabar aja sih, kayak lebih berarti ini Allah tuh ya kalau dengar-dengar gitu ya dari ceramah-ceramah gitu aku juga ngerti ambil hikmahnya, berarti Allah itu
pengen kita lebih mendekatkan diri, makanya kita disuruh di rumah aja. Ya, ya lebih harus lebih manfaat aja lah lebaran ini, corona ini, dan kita juga harus jadi lebih menjaga kesehatan, jadi kita jadi lebih aware gitu sama kesehatan. Yang biasanya kadang-kadang aku juga dari luar kayak langsung gak pernah cuci tangan, habis kayak gitu udah bodo amat, kalau dari luar sekarang benar-benar harus cuci tangan, benar-benar semua tuh harus bersih. Ya, sekarang efeknya pasti berubah banget ya untuk jangka ke Ya. depannya. Dan efeknya ya, dan efeknya itu sekarang kan nggak tahu sih aku di sini ya. Kadang aku kalau pakai kerudung di sini tuh rada rada aneh gitu ya. Jadi, tapi kalau sekarang itu semua orang jadi tertutup, malah kadang ada orang yang sengaja nutup rambutnya karena takut kan. Jadi aku kayak ngerasa pede aja gitu. Orang orang jadi serasa pakai cadar gua, masker. Wah. Iya. Kan aku tuh udah nyoba-nyoba pakai kayak cadar-cadar gitu. Tapi karena sekarang kan semua orang pada di masker gitu kan. Ya, pada dimaskerkan, jadi kayak kita sekalian latihan buat pakai cadar gitu. Iya, betul, makanya itu bagus banget. Oke, Teh. Kira-kira kapan nih kan nih? Aku Apa kangen gimana? sekarang nggak ngelatih. Ya, ya lumayan. Main kang ya. Oke, ini teh pertanyaan. Aku kasih dua pertanyaan Eh, kali sumpah lagi ya. kangen banget sama Kasih Kak yang Yonsen. terakhir. Oh iya. Ya, Kak Yansen. Mana Kak Yansen? Hai, Kak Ketut. Adi. Teteh. Ya. Pertanyaannya. Kenapa? Eh, aku sama Ketut tuh punya kenangan loh. Sekarang, ya, jadi tuh dulu kita saking pengennya kita tuh bisa bahasa Inggris. Jadi kadang dia tuh suka main ke kamar aku. Terus kita kayak ngomong bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris dia tuh kayak ngaco gitu. Kayak aku gak ngerti dia ngomong apa. Dia juga gak ngerti ngomong apa-apa. Tapi kita tuh pede aja ngomong. Habis itu aku sekamar sama Kadela kan. Habis itu Kadela kayak gini. Mau apa sih lu pada? Itu salah satu member kita di English class, Teh. Oh yeah. Makasih banget. Ntar kita mau open project lagi nih buat English class, English course. Yeah. Jadi buat membantu atlet-atlet, rencana sih kayak gitu. Karena Yeah. Teh gimana? Udah lancar ya? Mantul. Ya, lumayan lah. Karena kan tiap hari sebenarnya lumayan itu karena bahasa bahasa sehari-hari ya, cuman kalau bahasa yang bener-bener yang kayak itu masih nggak begitu ngerti gitu lah. Kadang-kadang masih kayak hah, pardon, pardon, Pardon. hah, pardon. Pelan gitu ya, Teh. Apa gimana? Pelan. Iya, jadi kayak kalau kecepatan nggak gitu, hah, Ya kan pardon. kemarin di sini. Ini ada junior Teteh nih, Dias tuh. Siapa? Oh iya. Dia juga nih berjuang di negara orang. Iya. Tapi emang banyak Banyak banget loh sih kayaknya atlet orang. Indonesia yang di luar ya. Karena mereka Makanya butuh aku duit, tuh Shay. banget. Aku Herman banget. Kenapa banyak banget orang Indonesia di beberapa negara? Halo? Oh my God. Kalian berapa jam puasa di sana? Oh iya benar. Berapa jam tuh? Alhamdulillah sehat, Kak. 13 nggak sih apa 14? Iya, sekitar segituan. Tapi ya semakin lama semakin panjang nggak sih, Teh? Ya, untung nggak pas summernya ya. Kangen teman-teman tunggal putri di Pantas nggak ke Hana? Terakhir nih, Teh. Ntar abis itu closing statement. Kangen, kangen banget. Kangen Kangen banget. Aku ya, kangen sih. kangen korekean aku ya di Platnas tuh kangen sama anak-anaknya doang. Kamu Sama kayaknya kangen deh temen-temen. sama aku. Apa? Kayaknya kamu paling kangen sama aku deh. Iya, iyalah. Temen kajian nih. Soalnya kamu Kangen tuh banget. teman teman debat aku, dah.
Iya gak sih? Aku tuh kayak ngomong sama aku, enggak ada. Kamu tuh gini, iya teh gini, enggak ada. Kayak Susan, hi Oh guys, my how are God, you look, guys? look, look. Hi Iya, guys, how are you santai. guys? Very, very me. Bule-bulein. Kok Ayo, isi banget. berat badan gimana ya, berat badan? Kayaknya udah nyampe nih 100 kayaknya. Loh, kayaknya kan 100. Kayaknya. Probably. Wow. Coba. Amazing banget. Terakhir aku nge-gym sama Kak Yansen itu masih bling bling bling. Gimana? Nge-gym online. Iya. Yang aku ngajak Teteh kan, Teh, nge-gym online yuk. Terus Teteh bilang, Iya. "Kamu Iya. mau ngajak anak aku mana?" Eh, Oh, lu Teh. kayak itu 110 kilo. Oh my God, gila happy banget kayaknya. Oh, kayaknya jadi ketua pelatih fisik. Oh my God, good news. I love you, Kak. Kak, I love you. Bangga pernah dilatih oleh Kak Yansen ya. Iya Gila, gak sih, Teh? bangga lah pokoknya aku. Gila, bangga banget pernah dilatih Kak Yansen. Pernah kayak pernah bikin Kak Yansen ngambek juga aku bangga. Inget gak sih? Kak Yansen pundung. Ya, Pak. Ketut. Oke, Teh. Closing statement ini sebenarnya aku masih pengen ngobrol banget. Ini sampai udah 1 jam lebih ya. Padahal sebenarnya tuh biasanya 30 menit doang aku IG Live. Ini sampai 1 jam. Saking kangennya aku nih kayaknya. Oke, Teh. Closing statement, Teh. Bukannya kalau closing statement kamu ya? Kok aku sih? Iya kan? Eh, di mana-mana tuh host yang closing statement. Closing juga, tapi kan sebagai apa namanya, ada closing statement juga, jadi kayak ke pesan-pesan atau apa kayak terserah, kalau nggak ada ya udah. Kemana sih? Entah ya. Eh, kita zoom yuk sama Kak Yansen. Boleh, ayo Kak. Kak Yansen tuh mau nggak Zoom, Kak? Nge-gym, nge-gym bareng Kak Yansen. Oh iya, Teh, nge-gym. Kan ada tuh buat ibu hamil. Ya. Mas. Iyalah. Oke, Teh. Gitu aja berarti Teh nggak ada pesan-pesan yang disampaikan Teh. Enggak. Oke ya udah, makasih banyak Teh waktunya udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing buat kita semua. Shirley, piye kabare? Sehat-sehat Ayo kita Shirley. zoom nih, ada Jerly, ada kayak Jensen. Eh, let's go. Lanjut. Kan masih ada itu grup-grup dulu itu tuh. Enggak, kalau misalnya grup nggak bisa ngelihat muka, aku pengen ngelihat kayak Jensen. Gendut. Asik. Enggak ada apa namanya di grup yang dulu dulu kan ada anak-anak tuh entah pas tahu nih kita mau ada Zoom gitu loh ya nggak sih Kamu ini sekarang. seriusan sekarang Ya loh, ini permintaan bumi loh. oke Kak Yansen siap-siap ya di sini kita kontak loh langsung di Zoom. Eh, Terus bisa ya. gak sih Instagram itu 3 orang? 4 orang gitu Nggak bisa gak sih? bisa. Aku Oh, udah enggak nyoba ya. nggak bisa. Iya, Kak Hana mah orang Tasik, tulen asli. Oke. Ya udah Teh. Oh, itu closing gak Oke, tenang. jadi-jadi. Dadah, bye. Ya. Siap, makasih banyak Teh, sehat terus Ibu Bumil. Semoga kita di kesempatan lain bisa ngobrol-ngobrol cantik lagi ya. Kayak ya ah kabur di dia mah. Ya udah yuk. Ya udah Teh, nanti menunaikan ibadah puasa Ya. ya Teh. Masih di sini aku aja deh buat aku sendiri. Oke, okay, dadah Teh. Salam buat Mas Uul juga, Ya, sehat terus minal ya. izin, maaf izin, mohon maaf lahir batin semua. Ya benar, mau lebaran Teh, mohon maaf Teh. Teteh seniorku, dadah. Miss you Teh. Ya. Assalamualaikum. Thank you Teh. Salam.